Jadwal Persib Bandung lawan Persija Jakarta, 31 Maret 2023. Namun, tempatnya belum jelas. Menjelang Persib Bandung lawan Persija Jakarta, Kubu Maung dapat kabar baik. Dua pemain muda Persib Bandung Robby Darwis dan Kakang Rudianto bisa bermain dalam big match tersebut. Robby Darwis dan Kakang Rudianto dipanggil Shin Tae-yong untuk persiapan Piala Dunia U20. Robby Darwis dan Kakang Rudianto rencananya baru bergabung dengan tim nasional U20 Indonesia pada 31 Maret 2023. Keduanya akan membela Persib dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 hingga pertandingan akhir bulan ini, pelatih Persib, Luis Mia mengatakan, anak asuhnya sudah mendapatkan izin untuk bergabung setelah pertandingan pekan terakhir bulan ini. Keduanya masih berpeluang tampil bersama Pangeran Biru saat melawat ke markas Persija Jakarta, 31 Maret 2023. Awalnya semua pemain timnas yang dipersiapkan untuk menatap Piala Dunia U20 sudah harus bergabung dalam pemusatan latihan tanggal 20 Maret 2023. Mereka akan menjalani pemusatan latihan di Indonesia dan Korea Selatan, Luis Mia mengatakan, Kakang dan Robby punya peran penting bagi Persib dalam menyelesaikan kompetisi musim ini, keduanya punya kualitas dan kapasitas untuk bisa diturunkan seperti saat laga pekan lalu, keduanya tampil sejak menit awal. Demikian Adi Ramadan Pratama, Tribun Jabar. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen any. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.